Semua bermula dengan niat Hafiz Nafi cuba jadi hero untuk pasukannya. Setelah dikecam hebat selain menerima teguran terbuka daripada golongan agamawan, usahawan dan personaliti media sosial, Hafiz Muhammad akhirnya tampil memberikan penjelasan lanjut di Instagramnya sebentar tadi. Lelaki berusia 31 tahun ini juga dilihat sudah memadamkan video yang dimuat naik sebelum ini. DM semua banyak yang positif. Masih berada di tanah suci saat ini, Hafiz berkata sebenarnya dia sudah meminta pendapat daripada beberapa orang terlebih dahulu dalam mempertimbangkan kesesuaian berkongsikan video berasa asak tersebut. Awalnya, tidak dinafikan dia menerima komen cukup positif. Namun kemudian, rupanya ia mengundang penerimaan negatif umum. Dua atau tiga hari pertama di Mekah, kerja saya dah macam mutawif sebenarnya. Sudah 7 kali pergi ke sana, Hafiz berkata pekerja yang dibawa bukanlah hadir daripada golongan senang. Justeru sewaktu tiba di Mekah, dia juga kerap berpesan agar mereka cuba memanfaatkan setiap masa yang ada untuk melakukan ibadah walaupun sukar dengan harapan moga-moga tiada yang merasa ralat apabila sudah pulang ke Malaysia kelak. Saya tolong tim bukan saya nak jadi hero, tak. Selain dijadikan kenangan, Hafiz turut berkata perkongsian video itu adalah dengan niat semoga ia dapat menyuntik semangat dan keberanian untuk mereka. Jauh di sudut hati, dia berharap agar tindakannya dapat dijadikan teladan sekiranya mereka ada rezeki membawa orang lain ke situ di masa akan datang. Demi menjaga keharmonian dan mengambil kira teguran daripada beberapa ustaz, dia akhirnya mengambil keputusan menurunkan video itu. Memang ia perkara yang sunat. Kalau memudaratkan tak payah buat. Tapi apa yang saya terapkan pada pasukan, cubalah. Tak cuba kita tak tahu. Rezeki insya Allah akan ada bila ada usaha. Masya Allah, saya terima DM semua baik-baik. Di social media juga, ada pandangan yang baik dan ada yang sebaliknya. Lihat dan dengar apa yang saya sampaikan. Untuk pandangan yang baik, maaf kerana saya take out video tu supaya tidak kita bertelagah pada pandangan selain itu. Pada pandangan sebaliknya, terima kerana berkongsi ilmu pada saya hamba yang lemah ini. Insya Allah kita terus bersahabat. Untuk tim semua, harap selama 7 tahun pergi dengan abang. Kamu semua happy, puas hati bila dapat sampai ke sini dan Allah izinkan kamu nikmati semua yang kamu rasa mustahil di sini. Pegang pesan abang, bila senang nanti. Hantarlah seramai yang mungkin ke sini dan wujudkan keberanian dalam diri mereka. Terima kasih semua. Kejayaan demi kebahagiaan.